saja bantuan-bantuan yang sudah diberikan maupun yang akan diberikan ke depannya? Bantuan terutama untuk makanan dan juga bantuan untuk tenda-tenda juga mulai dibuka juga banyak dan juga masih ada stok di sini. Kemarin warga masyarakat masih menggunakan tenda-tenda ada di seluruh masyarakat yang dibuka tidak tinggal tenda-tenda. Bagaimana dengan proses evakuasi Pak? Apakah sudah berlanjut? Tadi dari tim Basarnas hari ini sedang kita evakuasi. Di samping juga otoritas keduanya telah memberi apa nama pengaturan. Saat ini kan keluarga banyak dari tempat ini, juga banyak warga yang memilih tetap untuk dirawat di sini karena nggak bisa kembali ke rumahnya. Bantuan dari pemerintah daerah sudah dibangun. Iya, untuk memastikan agar rumahnya dibangun dengan cepat sehingga warga bisa kembali ke rumah. Dan kita kepada Pak Gubernur sudah menyampaikan. Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa rumah-rumah sudah segera maju. Untuk mana yang bersifat berat, Bapak Presiden akan memberikan dari mereka. Untuk yang sedang 25 juta, yang ringan 10 juta. Hari sudah kita rasakan oleh relawan-relawan dengan Kementerian PUPR ya, dan juga dengan BNPB, bahkan untuk menentukan mana yang ringan, mana yang sedang, dan mana yang berat. Tentunya kita mengajukan para kepala desa dan bagaimana bersikap lima lama atau proses dan kami baik kita berdiri termasuk para mahasiswa kita libatkan. Kita ingin Pak Presiden kembali menyampaikan tiga hal yang sudah saya menyampaikan. Jadi mudah-mudahan setelah selesai akan dibangun. Dibangunnya bisa oleh TNI, oleh TNI Polri, oleh pembangunan yang sudah biasa. Artinya uang sekitar 25 juta, 10 juta dan 50 juta itu yang diberikan untuk semuanya membangun, bukan uang tunai yang diberikan ke warga kemudian keluarga membangun. Membangun. Untuk membangun. Karena membangunnya ini ada teknis-teknisnya. Teknis-teknisnya karena dikhawatirkan nanti ke depan ada di dalam tanah. Karena disampaikan juga bahwa besar Indonesia 20 tahun nanti. Jadi desain yang sekarang itu harus tahan gempa. Tahan gempa itu ada teknis-teknisnya sehingga semua orang bisa melaksanakan. Tentunya pemerintah menunjuk TNI Polri atau juga dari kontraktor yang sudah terbiasa. Sehingga nanti hasilnya bagus. Dan juga untuk masyarakat yang punya uang lebih, kalau rumahnya ingin diperbesar, ya silakan. Cuma dari pemerintah pelakonnya 50 juta per rumah untuk yang kedepannya tuh ada pemetaan daerah rawan bencana terutama kan di tadi Kabupaten Cianjur. Tadi juga sudah sampaikan dari BMK ya, sampaikan nanti kita akan zonasi. Dan juga kemarin saya waktu keliling ada rumah-rumah yang tidak bisa dibangun di situ lagi karena sangat bahaya. Tentunya kami nanti mohon afiliasi dari beliau. Gimana sih tempat dan rumah? Sehingga ke depan masyarakat juga nyaman dan kendala terakhir kendala di hari ketiga ini Pak seperti apa Pak? Kendalanya informasi dari warga masyarakat yang belum menerima bantuan ini kami masih bingung ya. Sehingga tadi kita kumpulkan kepala desa, ayo informasi. Sehingga hari ini kita sisir semua, jangan sampai ada hari ini warga masyarakat yang kelaparan, jangan sampai ada warga masyarakat yang belum menerima bantuan. Semuanya informasi yang kita butuhkan. Tim kita relawan kita sudah banyak dan juga bahan bantuan dari mana-mana sudah banyak. Masuk dari marinir sudah banyak. Kita tinggal di sini. Pak, bagaimana dengan korban-korban yang ada di tenda pengungsian? Bagaimana bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan juga bagaimana mereka bisa? Ya, tentunya saya harapkan datanglah ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit ya, dan juga kalau nggak datang ke rumah sakit, informasikan kepada relawan-relawan yang ada di daerah. Kita ada tim kesehatan yang ada di kota. Informasikan. Bahkan kemarin juga orang hamil ya di Sariu ada dilayani juga. Jadi informasi yang diperlukan. Dan tenaga kesehatan kita sudah cukup, sudah banyak. Tinggal informasi. Pak, hingga saat ini masih banyak pengungsi yang berada di tenda pengungsian yang dibangun secara mandiri Pak dan bukan tenda yang dibangun pemerintah. Bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan? Makanya hari ini kita tuntaskan. Jangan ada lagi warga yang membangun rumah, membangun tenda ala kadarnya. Kita masih ada. Yang penting tadi saya akan informasikan ke kita di mana tempatnya dan kita akan melihat. Sejauh ini apa saja informasi untuk tenda-tenda mandiri ini yang sudah didapatkan oleh pihak pertahanan di Jawa Barat?
Cianjur. Ya, hasil evaluasi kemarin ya, memang saya pun dengan Pak Menko masih ada warga-warga yang membangun rumah tendanya, tenda darurat. Nah, sehingga saya tindak lanjutnya hari ini saya panggil tadi itu kepala desa supaya menginformasikan kita kirim hari ini gitu ya. Informasi terkini sudah ada berapa Pak yang diketahui ada tenda mandiri dan yang akan disosialisasikan hari ini? Posko, posko itu pada tenis ya. Dana tanggap darurat untuk dari APBD seperti apa Pak? Itu kan sudah sampaikan kemarin Bapak dari Tuhan. Jangan ulang lagi ya. Dari sendiri. Jangan diulang lagi dari sampaikan kemarin. Jangan ulang lagi. Bukan gini, bukan gini ya. Mengenai hal-hal yang belum sampai sampaikan, jam 5 ditunggu di pendopo. Pak, terkait bangunan ini Pak, gimana Pak? Tentang ya, nanti jam 5 ditunggu di pendopo. Ya. Ya. Siap. Ini mau bonus ada tambahan ini. Baik Pak. Sudah disampaikan ke si penunja dari awal paling sibuk ini lagi Cugenang RT 2, Kampung Rawat Cina Desa Nagrak, Kampung Salakaung Desa Sarapat, dan Warung Sate Sinta, 4 sektor hari ini. Kemudian seluruh Babinsa, Babinkamtibmas, Kepala Desa, Camat, dan Ramil Kapolsek ini sudah berkumpul. Lagi rapat koordinasi di bawah koordinasi Depati 4 logistik BNPB sebagai penanggung jawab terkait logistik. Ini dipastikan hari ini kami targetkan tidak ada lagi masyarakat terdampak yang ada di pengungsian ini tidak mendapat bantuan logistik. Ada 14 titik pengungsian terpusat di 12 kecamatan. Nah ini nanti kecamatan-kecamatannya adalah Cianjur, Karangtengah, Warung Kondang, Cugenang, Cilaku, Cibeber, Sukaresmi, Bojongpicung, Cikalong Kulon, Sukaluyu, Pacet, dan Gekbau. Nah tapi ada juga masyarakat yang
tidak mau bergeser ke tempat pengungsian terpusat. Mereka ingin membuat tenda-tenda di depan rumahnya. Nah, ini juga kita pastikan didukung. Jadi walaupun yang masuk pengungsian terpusat maupun yang ada di pengungsian-pengungsian dekat rumahnya masing-masing, ini kami pastikan targetnya hari ini sudah bisa terdistribusi logistik. Kemudian ada informasi desa-desa atau dusun yang katanya terisolir. Jadi sedang kami cari, dilaporkan dari para kepala desa, Babinsa, Babinkamtibmas. Kalau memang nanti masih ada, kita akan berusaha tembus. Dan untuk sementara sambil menembus, disiapkan 3 helikopter untuk mendorong logistik. Ya. Dan seiring dengan itu juga sudah mulai dilaksanakan rapat koordinasi untuk mendata rumah yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan maupun infrastruktur. Ini oleh PUPR, oleh kalangan perguruan tinggi, oleh TNI Polri, semuanya bergerak sama-sama. Jadi ini kegiatan yang saya sampaikan ini secara paralel bersama-sama. Seperti itu. Gempa susulan tadi kepala BMKG diwakili oleh salah satu deputi sudah menyampaikan. Jadi sudah 148 kali gempa tambahan, semakin mengecil frekuensinya. Secara ilmu pengetahuan itu sudah tidak ada lagi gempa yang membahayakan. Dan ini juga tolong di rekan-rekan media sampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu tidak takut. Kemudian yang dirawat di rumah sakit juga fokus rumah sakit darurat Cianjur, rumah sakit umum daerah Cianjur dan rumah sakit Sayang ini. Ini juga sebagian ditambah kapasitasnya dengan tenda-tenda yang kita lihat di luar. Tapi lambat laun juga nanti oleh pihak rumah sakit dimasukkan ke dalam. Yang terlalu penuh sudah juga dievakuasi ke tempat lain. Sudah lebih tenang lagi. Oke, makasih ya. Terima kasih.